Suma, silahkan duduk dulu. Tunggu bosnya datang dulu ya. Baik, baik. Makasih ya. Hey, Jan. Kenapa, Cek? Ini, Jan. Iya, ini. Ih, cakep-cakep demen makan tai. Biarin aja tuh. Emang kedemenan si bos kayak gini. Ih, tuh ngapain tuh? Kok kayak gitu sih suaranya? Ya, ya aduh, jauh dah. Udah kita gerobak aja yuk. Perhatian semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu penting banget nih. Semuanya udah datang belum? Batuk lagi skripsian bos. Kalau Gomblo belum datang. Ah, lagi-lagi si Gomblo, si biang kerok. Kacau semua ini langsung. Kesabaran saya sama Gomblo udah habis. Gak tahu lagi deh harus kayak gimana sama dia. Bos, berhubung kelakuannya si Gomblo kayak gini, mending kita pecat aja bos. Demi kebaikan perusahaan juga. Tapi saya nggak setuju bos. Soalnya si Gomblo tuh udah 5 tahun di perusahaan ini. Itu pesangonnya pasti gede dan ngaruh ke keuangan perusahaan. Gimana kalau kita suruh resign aja bos? Lah, Re, sekarang gini. Kalau kita nungguin dia resign, dia nggak akan resign-resign. Ya elah, ngeluarin uang dikit doang nggak apa-apa kali buat perusahaan. Lah, nggak bisa gitu lah. Udah. Kalian mau ribut semua. Kalau mau ribut, silakan keluar. Ayo ribut. Enggak apa, bos. Haduh, Re. Gue tahu sih kerjaan dia emang untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Tapi kalau ada benal lu di perusahaan ini, ngapain harus dipiara? Aneh. Gak tahu kenapa ya, kalau udah masalah duit, gue sama Gindu itu gak pernah satu suara. Dia tuh ngegampangin banget kalau udah soal duit deh. Dia kan gak tahu jadi rasanya jadi gue yang ngatur duit perusahaan. Kalian Cek. Cek. Bisa-bisaan kamu malah nonton K-pop lagi meeting kayak gini. Ya kan, Pak Bos tadi habis marahin mereka berdua. Saya bentar doang ini nonton si Senyun. Udah lah, saya capek sama kalian semua. Semua yang kurang ajar. Jan, keluarin dong jurus sakti lu. Si Bos marah tuh. Tenang nih, lu lihat si Bos bakal cair ya sama gue. Oh, Jan itu partner in crime-nya si Bos, masalah cewek. Biasanya, kalau si Bos lagi uring-uringan, oh Jan bisa bikin mood Bos baik lagi. Bos! Nomor 121 udah available tuh bos. Gimana kalau kita kesana pulang kerja, bener gak? Nanti saya bayarin deh. Ah, udah lah Jan, saya lagi gak nafsu. Semuanya gak ada yang bisa kasih solusi. Bikin emosi aja semua. Tumben banget ya. Si bos, kalau misalkan gue tawarin cewek, dia tuh selalu mau. Nah sekarang tuh gak mau dia. Aduh, gue curiga nih sama si bos. Kayaknya dia memang lagi benar-benar stres sama keadaan kantor ini. Bos, tersandung nih bos. Apa yang tersandung? Maksudnya tersambung Gomblo bos. Udah sini saya ngomong. Halo Gomblo. Ya halo bos. Mana kamu hari ini? Makin lama makin ngelunjak ya. Kan gua buka email bos tadi pagi izin cuti. Email apa? Iya istri gua mau lahiran. Emang iya ya? Ya udah cek aja bos. Yaudah sebentar saya cek. Oh iya ya. Bos. Kan penyakit pikun si bos tuh kambuh lagi. Kemarin lupa password CCTV. Sekarang lupa cek email. Jangan-jangan dia lupa jalan pulang juga lagi ya kan? Yaudah, kalian semua saya tugaskan untuk carikan saya seorang wanita ya. Loh, kok jadinya cewek bos? Tunggu dulu. Saya belum selesai ngomong. Yaudah, Pak lanjut. Nih ya, bapak mau nyari kayak gimana nih? Cewek dari A sampai Z lagi. Saya ada stoknya banyak bos, tenang. Untuk jadi sekretaris saya, makin hari pekerjaan saya semua berantakan. Oh, sekretaris. Syarat-syaratnya apa aja bos? Nanti saya email. Jujur nih, pekerjaan saya makin hari makin nggak bisa kehandle. Saya itu butuh banget asisten yang bisa ngatur pekerjaan saya dan membuat saya gairah. Maksudnya bikin semangat saya kerja. Guys, si bos udah email nih persyaratan jadi sekretaris. Coba bacain. Wanita muda, 17-25 tahun, cantik, putih, pinter. Yang utama harus Chinese. Yang bukan Chinese atau tolong. Hah? Serius? Gue udah tahu nih arahnya kemana. Si bos tuh kan fetishnya cewek-cewek Chinese. Wah, iya tuh bisa jadi. Benar, iya, benar bisa jadi tuh, Cak. Fetish apaan, Jan? Cak.
lu gimana sih nggak tahu? Kagak. Lu buka aja nih di laptop lu. Hah? Sukatoro.com banyak tuh, lu cari aja dari situ. Sukatoro.com. Aku buka ya. Iya, lihat tuh. Ya udahlah, daripada panjang-panjang dibahas, mending langsung dicari aja sekarang. Yuk, cari yuk. Gua penasaran, petis tuh apaan ya? Ih, apaan nih? Emang itu ya, si Dance. Kalau misalkan kayak gini nih masalah yang dia nggak tahu, dia tuh polos banget, lebih polos dari pantat bayi. Gua seneng banget kalau ngerjain dia, kalau misalkan dia nggak tahu apa-apa. Suma, silahkan duduk dulu. Tunggu bosnya datang dulu ya. Baik, baik. Makasih ya. Eh, Jan. Kenapa, Cik? Ini, Jan. Iya, ini. Ih, cakep-cakep demen makan tai. Biarin aja tuh. Emang kedemenan si bos kayak gini. Jan. Oh, Jan. Kandidatnya suruh masuk ya. Oke, bos. Suma, nanti langsung masuk aja ke ruangan bos ya. Bosnya udah ada di dalam. Ya, oke. Okay. Ya. Cep, lihat CCTV ya. Karena kita udah curiga sama gerak-gerik si bos, jadi kita mutusin buat pasang kamera tersembunyi di ruangannya. Jangan sampai ada skandal di kantor ini. Guys, guys, bener kan tuh si bos bawa kamera? Buat apa coba? Ah, ini mah kayak fake agent anjir. Fake agent apa anjir? Silakan. Kok mau ya memerintah? Ih, kok kompas jalan sih? Apaan tuh, Jan? Apa iya si bos suka makan tahi juga? Ambil lah, komen aja lu, lihat aja tuh dah. Nanti Jan aja lu. Lah, kok gitu sih gambarnya? Ya, kok gambarnya? Gue gak tau gue juga kenapa kayak gitu tuh gambarnya. Apaan sih? Itu suaranya tadi keenakan. Orang saya lagi belajar bahasa Mandarin sama Suma. Ya kan Suma ya? Ya benar, seperti ayo ikutin semuanya. Udah. Tunggu kan gue. Semua yang pada kurang ajar. Kan lu enggak bisa. Aduh. Bisa pergi deh. Gue jangan kayak pancing. Kayak udah. Role. Gue kenapa sih hari ini? Gue gak bisa syuting anjing. And action. Gak tau. Aduh, kok bisa? Kalau gue mundur. Ya kan. Kalau gue mundur gimana? Aku bisa. Hai. Reng. Kan. Boleh. Apa ini? Oscar Taris doang. Kalau sampai itu doang gak bisa, gue gedek sih. Gue goblok aja. Tip roll, kamera rolling, and action. Gue penasaran, petis itu apa artinya? Kok tadi salah ya? Action. Jan, lu kena, Jan, jenggotnya. Iya, jenggotnya kena. Maaf, agak skip. Kan tadi Pak Bos kemarin mereka berdua kan. Guys, lihat tuh si bos ngapain tuh bos? Eh, aduh bos. Kipral. Bos, bos. Dari mana? Yang penting pertama, papa harus tahu yang... Apaan sih? Itu suaranya bos kayak kena angkat.